Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Kami menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Kami mencatat bahwa ada persyaratan untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis, termasuk melalui lembaga militer, ujar Shoigu Selasa 28 Januari seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Kami siap untuk melanjutkan kerjasama pengembangan hubungan Rusia-Indonesia, termasuk di bidang kerjasama militer dan militer teknis, serta dalam format multilateral melalui dialog ADMM+, pungkasnya. Pernyataan itu disampaikan Shoigu di tengah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat lawatan ke Rusia. Ia berharap tahun ini deklarasi kemitraan strategi melalui lembaga militer bisa terwujud. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dengan negara-negara di belahan dunia. Menhan Prabowo Subianto juga dikabarkan turut membahas kelanjutan pembelian belasan jet tempur Sukhoi Su-35 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI. Duta Besar RI untuk Rusia, Wahid Supriyadi, menuturkan kontrak pembelian alat utama sistem pertahanan senilai 16,75 triliun tinggal menunggu proses. Ya, tadi disinggung juga soal pembelian Sukhoi. Itu tinggal tunggu proses saja, kata Duta Besar RI di Rusia, Wahid Supriyadi, saat ditanya apakah pertemuan kedua Menhan membahas pembelian jet tempur, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Wahid enggan menjelaskan secara detail terkait kapan kesepakatan pembelian Sukhoi itu akan disepakati kedua negara. Ia juga tak menyebutkan kapan belasan jet tempur itu akan dikirim ke Indonesia.